Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di Entrepreneur Deso. Ya, ini ayam yang selama ini saya kandang, ya, saya lepas atau saya umbar karena sebelum-sebelumnya banyak yang mati, ya, kalau lama di kandang, ya. Karena ayam yang dilepas lebih lincah dan lebih sehat dan jarang mati. Ya, ini yang masih di kandang. Rencananya juga mau saya umbar, ya. Karena sebelum-sebelumnya malah banyak yang sakit karena tidak ada sinar matahari yang masuk, ya. Jadi setelah saya lepas, ayam-ayam berjemur di bawah matahari, ya. Memang kalau sering di kandang, ruang geraknya kurang bebas, ya. Dan dilepas juga bisa mengirit biaya pakan, walaupun hanya sedikit, ya. Karena bagaimanapun juga harus diberi makanan yang berprotein tinggi biar ayam tidak gampang sakit. Ya, ini sebagian banyak yang sudah saya jual karena dekat pasar, jadi gampang jualnya. Jadi kalau disuruh memilih, saya mending diumbar ayamnya, ya, kalau sudah usia sekitar 1,5 bulan atau 2 bulan. Dan perkembangan ayam juga lebih cepat besar. Ya, memang ada kelebihan dan kekurangan, ya, di umbar dan di kandang, ya. Kalau di umbar, ya, resikonya kadang ayam sering hilang kalau makan makanan yang seadanya. Tapi karena, ya, memang hanya skala kecil, ya, lebih baik semi intensif atau sore dilepas, siang atau dilepas pagi sementara di kandang sebentar. Ya, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.